pula yang hanya berangka batang cemara. Ilalang kering dijadikan atap untuk melindungi dari hujan dan dingin. Dari dalam sini hangat, tapi memang agak pengap karena ruangan yang sempit dipenuhi dengan karbon dioksida hasil pembakaran. Pokoknya mengingatkan kita pada honanya orang Papua ya. Nah, sekarang habis berhangat-hangat, kita keliling-keliling lagi. Makasih ya Mas, aku keliling lagi dulu. Satu pondok biasanya dihuni oleh dua orang, tak bisa lebih karena ruangan sempitnya sesak oleh gerobak, belerang, dan perapian. Ini pondok-pondok di sini nih untuk apa sih, Pak? Untuk penginapan orang nampak di sini. Emang kenapa mesti nginep di sini? Iya, kalau enggak nginep ya enggak nutup ongkosnya itu. Oh, jadi kalau pulang? Ya pulang kan ongkos, naik kan ongkos. Pondokan ini sudah berdiri puluhan tahun sejak warga mulai mendulang belerang di atas kawah gunung ini. Saat ini ada 50 orang penambang belerang seperti Pak Suparman. Semuanya pria separuh baya. Gigi mereka rusak karena puluhan tahun bergelut dengan belerang yang mengandung asam tinggi. Kalau menjelaskan giginya, buka, jangan gigi, wong besi bisa habis, bisa habis. Kok gigi bapak masih? Gigi palsu ini. Dari pondokan ini puncak Ulirang hanya tinggal 1 jam perjalanan. Sayangnya, karena badai kali ini kita tak bisa ke sana. Jadi kita ikut para pendulang kembali pulang. Sambil mengangkut belerang hasil mendulang kemarin. Bayangkan, di medan terjal, curam dan licin mereka harus mengendalikan gerobak bermuatan 50 kg belerang.